Berikut hasil pertandingan final India Open hari ke-6, Minggu 21 Januari 2024, serta daftar turnamen berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil final India Open hari ke-6, Minggu 21 Januari 2024. Partai final pertama sektor ganda campuran, ranking 7 dunia asal Thailand, Dekchapol Pavaranukro dan Sapsire Teratanachai berhasil meraih gelar juara setelah menang 2 game langsung atas ranking 5 dunia asal Cina, Jiang Zhenbang dan Wei Yasin, dengan skor 21-16 dan 21-16. Partai final kedua sektor tunggal putri, ranking 3 dunia asal Cina Taipei, Tai Suying berhasil meraih gelar juara setelah menang 2 game langsung atas ranking 2 dunia asal Cina, Chen Yufei, dengan skor 21-16 dan 21-12. Partai final ketiga sektor ganda putri, ranking 8 dunia asal Jepang, Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara berhasil meraih gelar juara setelah menang 2 game langsung atas ranking 7 dunia asal Cina, Zhang Suxian dan Zheng Yu, dengan skor 21-12 dan 21-13. Partai final keempat sektor tunggal putra, ranking 2 dunia asal Cina, Shi Yuki berhasil meraih gelar juara setelah menang 2 game langsung atas ranking 18 dunia asal Hong Kong, Li Jiqiu, dengan skor 23-21 dan 21-17. Partai final kelima sektor ganda putra, ranking 3 dunia asal Korea Selatan, Kang Min-yuk dan Seo Sung-jae berhasil meraih gelar juara setelah menang permainan 3 game atas ranking 2 dunia asal India, Satwik Sirat, Rangki Reddy, dan Sirak Seti, dengan skor 15-21, 21-11, dan 21-18. Daftar turnamen bulu tangkis berikutnya bulan Januari dan Februari. Daihatsu Indonesia Master 23-28 Januari Super 500, Princess Rivanapari Thailand Master 30 Januari sampai 4 Februari Super 300, Badminton Asia Team Championship 13-18 Februari di Malaysia, dan Yonex German Open 27 Februari sampai 3 Maret Super 300. Itulah hasil pertandingan final India Open tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.